Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman sekalian, inilah pasukan merpati baru saya. Inilah jenis merpati POMSI ya, atau merpati POS, yang dimana saya dapat dari salah satu sahabat sehobi kita. Saya dikasih ini burung merpati pos ini, dan pertama kalinya saya melihara burung jenis merpati pos nih teman-teman. Ini saya ambil ketika masih umuran berapa ya, kurang 1 bulan lah, ketika masih lolohan. Dan sekarang juga masih lolohan, tapi sekarang saya mengajari untuk mandiri, untuk makan sendiri ya. Saya dikasih ini, jadi mudah-mudahan nanti burung merpati ini bisa selamat sampai dewasa ya, sampai besar nanti kita bisa coba-coba lepas ya burung merpati ini. Nah, teman-teman, awalnya saya pakai ini memberi pakan pakai pur ayam, tapi sekarang saya mencoba untuk memberi makan pakai butiran jagung. Nanti kalau pur ayamnya kita leburi, kita loloh seperti biasa biar proteinnya terpenuhi ya. Tapi sekarang saya akan coba untuk memberi makan pakai butiran jagung dulu ya, biar cepat mandiri dan bodinya cepat keras. Ini mau terbang saja ini. Oke teman-teman, sekarang saya akan coba untuk ngasih makan merpati pos ini, ikan ini, pakai butiran jagung biar badannya cepat keras. Dan selain itu juga saya akan nanti kasih seperti biasa pakai pur ayam juga, ayam biar protein terpenuhi untuk merpati ini.